Seorang pemuda di Jombang sukses membudidayakan buah melon hidroponik dengan memanfaatkan lahan di samping rumahnya. Mahalnya harga kulit hewan sebagai bahan dasar wayang membuat seorang perajin wayang kulit asal Kediri menggunakan bahan alternatif untuk membuat wayang kulit berbahan kertas semen. Berawal dari kegagalan sang ayah membudidayakan melon di sawah, Ahmad Alfian Rohmadi, pemuda berusia 25 tahun di Jombang, Jawa Timur, sukses membudidayakan melon dengan sistem greenhouse di samping rumahnya. Memakai sistem hidroponik, vertikasi tetes, gitu ya. Nah, ini bermula dari karena keresahan saya, bapak saya itu menanam di lahan persawahan. Dalam 2 tahun terakhir, beliaunya itu gagal panen karena cuaca, seperti itu. Nah, makanya dari situ bahwa saya ajak untuk belajar. Sistem penjualan melon di sini dilakukan dengan cara memetik langsung di kebunnya. Meski belum genap 1 tahun, tempat usahanya ini kerap ramai bak objek wisata saat musim panen tiba. Meski berukuran tak begitu besar, rasa melonnya terbilang manis dan segar. Ini langsung petik dan dinikmati. Tapi untuk lebih enaknya kata ownernya itu 3 hari baru kita nikmati telur maknyus. Harga melon dibanderol seharga Rp25.000 per kilogram. Budidaya melon greenhouse ini bisa meraup laba hingga 8-10 juta rupiah setiap kali panen. Di tangan Juki Santoso, sak semen bekas yang kerap terbuang bisa dikreasikan menjadi kerajinan wayang kulit. Ya, penggunaan sak semen bekas ini menjadi alternatif bahan pembuatan wayang kulit yang biasanya berbahan kulit hewan. Untuk menyelesaikan 1 buah wayang sak semen membutuhkan waktu 2-3 minggu proses pengerjaan tergantung dari ukuran dan karakter wayang. Sebanyak 8-12 lembar sak semen dibutuhkan untuk menyelesaikan 1 buah wayang. Wayang kulit kan mahal, kita gimana supaya penikmat wayang kulit itu bisa dapat wayang dengan harga terjangkau, kita milih bahan kartu. Wayang berbahan sak semen bekas tak hanya dipasarkan secara offline pada setiap pagelaran wayang, namun juga secara daring mulai dari harga Rp250.000 per buah. Bahkan, ia juga pernah menerima pesanan wayang sak semen berukuran 1,5 meter yang ia bandrol seharga Rp2.000.000. Tim Liputan CNN Indonesia.